Apakah kolam ini yang kau maksud, penyihir, untuk bisa menghidupkan teman kita si Ultraman Upin? Benar sekali, Iron Man. Kolam ini dapat menghidupkan orang yang mati dan bisa memberikan kekuatan yang baru untuk kalian semuanya. Kalau begitu, tunggu apa lagi, teman-teman? Ayo kita masukkan si Ultraman Upin ke dalam kolam ini agar dia bisa hidup lagi. Apa yang terjadi kepadaku, teman-teman? Kok kalian semua berkumpul di sini? Syukurlah, kakakku, kau bisa hidup kembali berkat kolam ajaib ini. Sekarang, teman-teman, saatnya kita mencoba kolam ini agar kita diberi kekuatan untuk mengalahkan para monster. Tunggu apa lagi, teman-teman? Ayo kita menyelam ke kolam ini. Segar, teman-teman. Segar banget kolam ini, teman-teman. Ayo kita menyelam ke sini. Giranku yang nyebur ke kolam ini, teman-teman. Sepertinya aku merasakan kekuatan yang besar masuk ke dalam tubuhku. Bagaimana dengan kalian, teman-teman? Benar, Spider-Man. Aku merasakan ada kekuatan yang besar masuk ke dalam tubuhku. Wah, aku sudah tidak sabar untuk menghajar para monster. Iya, teman-teman. Ototku juga sudah merasa keras sekali. Aku juga sudah tidak sabar ingin menghajar para monster yang kurang ajar itu. Kalau begitu, sebaiknya sebagian dari kita pergi mencari monster dan sisanya kembali ke markas. Nanti kita akan infokan bagaimana hasilnya. Oke, kawan-kawan, selamat berjuang. Saya cuma bisa membantu sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Yang ingin ikut bersamaku untuk mencari para monster, ayo ikutlah denganku. Aku akan pergi. Aku juga akan pergi membantu Captain America. Sampai jumpa di markas, teman-teman. Aku juga tak akan melepaskan kesempatan ini untuk membalas dendam kepada para monster yang telah membunuhku. Ya, shot. Bagaimana dengan kita, Thor? Apa yang kita lakukan? Biar kita aman, ayo kita kembali ke markas, teman-teman. Nanti kita tinggal menunggu kabar apa yang terjadi. Baik, Thor. Ayo kita pulang ke markas. Shoo!